Meski sempat diwarnai penolakan, kedatangan pimpinan FPI Rizik Syihab ke Surabaya, Jawa Timur, acara tabligh akbar yang akan digelar Sabtu besok di Masjid Al-Falah, Surabaya tetap dilaksanakan. Gerakan Umat Islam Bersatu atau GUIB Jatim selaku penyelenggara menyatakan akan ada tokoh dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI yang akan memberikan ceramah menggantikan Rizik Syihab. Di dalam tabligh akbar tersebut kita memang mengundang tokoh-tokoh dari GNPF MUI Pusat, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. Kita mengundang teman-teman GNPF untuk kemudian ikut memberikan tausiah di dalam tabligh akbar itu.